In today's khutbah, I would like to talk about the situation of the Shias in Indonesia. Last month, in a city known as Bandung in the West Java province of that country, an anti-Shia National Alliance rally was organized in a mosque by some of the Muslim organizations, a number of them, all coming from the Salafi Wahhabi background. Jakarta Globe and other sources. One of the speakers representing a group of that alliance, and it's interesting that the name of that group is Anti-Heresy Front. As this is a group which deals with what they call murtad or heresy. And the head of that... Baik, selanjutnya orator yang kali ini merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sekaligus juga selaku Ketua Front Anti Aliran Sesat FAS Jawa Timur, yang terhormat Habib Zain Al-Kaf. Organization talked there about that in Indonesia must be cleansed of Shia teachings. And in his words, dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidak menyenangkan hati baginda Rasulullah, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan adinda yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita cita-citakan yaitu mengusir Syiah dari Indonesia insyaallah dikabulkan oleh Allah. It's time that we declare jihad against them. So we are talking about declaring jihad against the Shias. When you look at... Karena, marilah kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mertuanya dihina, menantunya dihina, istrinya dihina, umur-umur ini dihina, ibu kita dihina, kok kita diam? Kita biarkan mereka berkeliaran, terutama yang ada di Bandung sini, saya itu. Sekarang sudah masanya jihad kita kepada mereka. Tidak ada toleransi lagi pada mereka. Percuma diajak dialog, tidak ada manfaatnya. Ibu kita, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghormati
dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat, istri-istri Rasulullah sangat kita cintai. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Namun, ma'asyar hadirin wal hadirat, sebagaimana kita saksikan orang-orang dari Syiah yang menamakan dirinya ulama Syiah, atau saudara-saudara kita yang dikader dinginan, atau yang keluar dari pondok-pondok Syiah, dimanapun, di Bandung, di Bali, di mana-mana, mereka pulang ke daerahnya mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat dimurtadkan, istri-istri Rasulullah dituduh yang tidak-tidak. Itulah ma'asyar hadirin yang membuat, yang berakibat akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.